Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mediana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Ruben Onsu dan Sarwenda yang tetap kompak membuat konten bersama walau sudah resmi bercerai. Nah, penasaran kalau iya sini-sini merapat, umbel sini, jangan lupa buat subscribe dulu. Jadi guys, baru-baru ini pasangan yang sudah resmi bercerai yaitu Ruben Onsu dan Sarwenda terlihat membuat konten TikTok bersama. Mereka terlihat kompak menampilkan kebersamaan mereka walau sudah berpisah. Terlihat dalam video, keduanya tampak bahagia dan netizen menilai jika keduanya masih sama, tidak ada yang berubah dari status mereka. Hubungan keduanya masih terjalin baik meskipun sudah tak lagi menjadi pasangan suami istri. Selain itu guys, netizen juga salah fokus dengan panggilan Sarwenda ke Ruben Onsu yang masih menggunakan kata ayah sama seperti saat masih berstatus sebagai istri. Banyak netizen yang menyebut jika mungkin keduanya memang cocok menjadi teman daripada pasangan. Sebagian lagi ada yang mendoakan mereka untuk rujuk atau kembali bersama. Tapi beberapa juga mengaku heran mengapa jika hubungan keduanya masih terjalin sangat baik tapi memilih untuk berpisah. Apalagi keduanya juga terlihat cocok bersama dan sangat adem dilihatnya guys. Sarwenda sendiri sebelumnya memang mengatakan jika dirinya dan Ruben sudah berkomitmen untuk menjaga komunikasi agar anak-anak mereka tidak merasa ada yang berubah. Dirinya juga meminta kepada Ruben untuk menjaga perpisahan mereka tetap damai dan tidak menyakiti satu sama lain. Lalu terkait dengan panggilan ayah bunda, meskipun status mereka telah berubah, panggilan untuk Ruben dari anak-anak mereka tetap sama. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.